Pintu keluar tol tebing. Oh ya, ini kebetulan ada kita memberikan ucapan terima kasih kepada polisi yang telah membantu ya. Pos pengamanan. Berhenti bentar ya. Oh Ya iya. kita nggak apa-apa ya, walaupun hanya sekedar memberikan ucapan jabat tangan, ucapan terima kasih ya. Kita turun deh. Ya Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ah ya Pak, Joni Renggolan. Ya ya Pak. Ya, ini kebetulan kami melintas ya, di ya, Pak. Sini ingin melewati tebing. Ya. Kami lihat di sini ada pos terpadunya ya untuk ya. Pengamanan, pos pengamanan. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak buat membantu masyarakat. Nah, mungkin ada saran-saran bagi masyarakat Pak. Ya, sebelumnya kami dari X Poster Padu ya. Yang sebelumnya kan ada operasi ketupat yang sudah berakhir pertanggal 9 semalam ya. Yang ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda sebagai kegiatan rutin yang ditingkatkan ya. Dengan CB cara bertindak yang sama, sifatnya pengamanan dan pengaturan lalin ya. Terhadap jalur mulai dari Simpang Tol ini sampai dengan ke exit, baik itu yang mengarah ke kita maupun ke arah. Oh, berarti di luar exit ini ada juga di situ masih ya. Iya, masih ada yang pos yang masih aktif Pak, seperti pos BO. Oh, di situ Pak ya. Ya Pak. Jadi di sini kita tetap melakukan pengaturan lalin dan pengamanan sehingga kita tetap memastikan jalur tetap tidak terjadi kemacetan, karena mungkin untuk volume kendaraan walaupun sudah menurun banyak hal-hal yang mungkin terjadi, contohnya kan kita mobil rusak atau jauh-jauh lah ya kecelakaan seperti ya. Itu Pak. Demikian. Ya. Kami secara pribadi, kami masyarakat yang datang sini siap. Kebetulan melintas, kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih yang Pak polisi Nikolan, tidak ya. Pernah lelah ya kami Pak, mengucapkan siap. Banyak terima kasih ya Pak ya. Terima ini ya kasih, Pak. Banyak yang apa ya masih standby ya nih Pak ya. Masih ya. Standby Pak. Nah, di sini yang dari dinas itu dari dinas kesehatan juga ya Pak ya. Dari dinas kesehatan, dinas ada kesehatan dari PNI, ada PM, ada oh. Dari Disub dan Satpol PP juga ada Pak. Oh, jadi ya. Sifatnya masih terpadu, tapi giatnya sudah tidak operasi lagi, namun sudah kegiatan rutin yang ditingkatkan. Oh gitu ya Pak. Cara ya. Bertindaknya tetap sama Pak. Oh. Tetap melakukan pengamanan dan pengaturan. Untuk tingkat kecelakaan sekarang gimana menurut Bapak? Kalau untuk statistik data kecelakaan untuk pastinya ada di posko, namun ya. Untuk ruas tol sangat minim Pak, tidak ada kecelakaan. Ada di ruas tol pun itu di daerah bukan wilkum kita, oh. Tapi di Serdang Bedagai. Oke sih, oke Pak, terima kasih Pak, selamat bertugas Pak ya. Ini mohon maaf Pak, lahir ya, dan batin, terima kasih maaf, banyak Pak ya. Pak. Ini. Silakan, Pak. Ya. Hati-hati di jalan. Oke, ya Pak ya. Oke, Pak. Kami lanjut Pak ya. Makasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, yuk, lanjut lagi Pak. Iya Pak, silakan. Oke, gitulah rekan-rekan. Kita coba melihat langsung ke pintu keluar exit tol ini ya. Ya. Oke, izin Pak ya. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak Disub. Makasih. Oh, makasih ya Pak. Ayo. Ya, oke. Okay. Kita lihat, terima kasih ya buat polisi kita yang tidak mengenal lelah ya, walaupun mereka tetap amanah menjalankan tugas mengontrol lalu lintas, melancarkan arus lalu lintas. Pak Ritonang, ya Bu ya. Nah, ini kita mengucapkan terima kasih. Kita lihat di sini apakah ada polisi lalu lintas juga pengamanan di simpang ini. Oh ya, ada dia. Ada itu ya. Oke. Oke. Ini rame ya. Ini rame ya. Oh. Oke. Coba. Ini tuh, inilah yang tidak kenal lelah ini ya. Oh, kebetulan kita ada bawa bingkisan itu. Iya. Ya. Ya, kita nggak salah ya, kita kasih ya, ya. Bingkisan itu ya. Yuk. Kita ucapkan banyak terima kasih. Yuk, kita turun sebentar. Yuk, Ibu. Ya, ini ya. Ya. Itu kayaknya apa ya? Ini perwiranya ya. Oh. Oh, gitu. Ini ya.
Yuk, Ari Tonang, turun yuk. Gak apa-apa, kita sampaikan ucapan terima kasih kita. Oh, yuk. Dapat bingkisan ya. Wes. Ya, mantap, mantap jiwa. Oh, siap. Bang ya. Oke. Oke. Oke, yuk. Iya, yuk. Oh, lagi pengamanan ini, Bu ya? Oh iya, Bang. Pengamanan itu. Ini gimana keadaan sekarang ini, Bos? Yang telah sibuk dengan mengatur lalu lintas. Akhirnya kita sedang melakukan pengamanan sehingga masyarakat pengendara yang melintas khususnya di wilayah Kota Tebing Tinggi ini merasa aman, nyaman. Iya, iya. Seperti itu. Izin Bu dengan Ibu Dora. Iya, saya dengan Kasalantas Polres Tebing Tinggi. Oh, Dora apa itu Bu? Dora Ria Simanjuntak. Oh iya Bu ya. Oke. Okay. Ini Bu gimana Bu ke arus lalu lintas gimana Bu? Untuk arus lalu lintas sudah mulai normal, kelihatan normal sudah. Situasi untuk arus lalu lintas sudah kelihatan normal Pak. Oh, Bu, ini kami dari masyarakat ingin ini kami dari masyarakat menyampaikan sedikit ini. Ini mungkin ini buka ya. Ada dibuka. Ini kita buka ya. Kita buka. Oh, dapat repot orang ibu ini. Ini dilem, coba buka lem. Bantu Pak, buka Pak. Dibuka. Bu, ini Bu. Bu Kasat ini. Ini kami ucapan dari masyarakat ya. Terima kasih Polri ya. Terima kasih. Ya Bu ya. Selamat bertugas ya Bu. Yang tidak pernah kenal lelah ya. Mungkin ada saran-saran buat masyarakat gimana Bu? Saran-sarannya kami mengimbau kepada setiap pengendara untuk tetap tertib berlalu lintas. Hati-hati pada saat berkendara, kemudian tetap juga memperhatikan protokol kesehatan. Untuk tetap mematuhi saran dari petugas di jalan, seperti itu. Sehat, lancar. Ya, Ibu ya. Bu, terima kasih kami walaupun tak sih berapa ya Bu ya. Okay. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya Pak ya. Salam buat semua rekan-rekan. Kiranya polisi kita tetap membantu masyarakat melancarkan lalu lintas. Oke Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu ya. Oke. Ya, terima kasih kita. Itulah ya Pak ya. Terima kasih kita kepada Polri yang membantu melancarkan arus lalu lintas ya. Di pintu keluar tol Tebing Tinggi. Ini ya. Pintu keluar tol Tebing Tinggi. Oke, kami lanjut kembali. Masuk. Kami lanjut kembali ya. Oke. Itulah ya, walaupun sedikit ya Pak ya. Iya Pak. Ya, walaupun sedikit yang penting ya berarti. Makasih Bu. Makasih Bu. Yuk, makasih. Ada penghargaan. Ya, makasih Pak. Oke. Okay. Makasih Pak Polisi. Oke. Okay. Kiranya itu bermanfaat dah walaupun sedikit ya, tapi sangat bermanfaat. Kiranya kepolisian kita menjadi lebih baik lagi, kepolisian kita menjadi pilar terdepan untuk pembangunan bangsa Indonesia ini ya Pak ya. Betul. Itu juga dengan TNI, Perhubungan, Satpol PP yang telah banyak membantu. Terima kasih, selamat siang.